samping saya Romi yang udah tusuk pembunuhan. Dia pasti pergi karena mau melarikan diri. Dan sekarang kita siap-siap jalankan rencana kita. Ya. Sorry, salah taksi saya. Kalau si Romi sampai kenalin bos Yuda. Bule balik kayaknya. Yo, man, what's wrong with you, man? Huh? Hey, you drunk? Hey, what the? Yeah. Cek dulu. Sudah minuman pingsan belum? Sudah. Sudah bawa dia. Kita jalankan rencana kita, Steven. Udah nyiapin ruangannya. Ada bos, udah siapin. Ayo. Kenapa dunia jadi terbalik? Siapa yang ketakut? Siapa yang ketakut begini? Gua kau pengecut! Gua bukan jemuran! Sial! Ada ular kobra di bawah. Kobra. Terus sampai kapanpun dia nggak akan bisa lepas ikatan kakinya dia. Oke? Jalani rencana kita. Sama. Kamu mau bebas, ha? Ikuti perintah saya. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut saya begini? Pinta apa? Ceraikan Dania. Hah? Dania? No! Gak bakalan. Saya gak bakal cari si saya. Kamu gak mau ikut perintah saya? Mau dipotong ular kamu, ha? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Kamu akan menyesal kalau kamu menyepelekan apa yang saya inginkan. Karena saya punya rahasia besar kamu, Romi. Kamu akan menyesal kalau kamu tidak ikuti apa yang saya inginkan. Sekarang juga, saya akan bikin kamu menyusul sahabat kamu, Abdi dan istrinya itu ke neraka. Oh, saya bisa melakukan itu dengan mudah, Lansia. Nggak masalah itu buat saya. Dan itu akan membuat saya sangat bahagia. Itu akan jadi kepuasan yang sempurna buat saya. Setelah saya melihat kedua orang tua Safira habis di tangan saya. Sekarang kamu akan menyusul mereka, Gunawan. Jelas banget tadi aku ngomong. Kalau aku ngerasa puas banget udah ngebunuh kedua orang tuanya Safira. Ketahuan juga lagi aku ancam Gunawan di situ. Bisa-bisa aku dikambing hitamkan nih dengan kasus penusukan Gunawan yang sekarang lagi sekarat. Mati aku, bener-bener mati. Aku telak banget ucapan rekaman itu bikin aku bener-bener secara langsung akan dijeblosin ke penjara. Malam, Pak. Gimana? Rekaman CCTV penusukan papa saya apa udah pindahkan ke flashdisk? Tenang, Pak. Sudah ada di tempat yang aman. Oke. Kalau gitu sekarang ambil flashdisknya, antar ke ruangan saya. Baik, Pak. Saya permisi. Teman-teman wartawan, saya janji akan kasih kalian berita yang bagus. Kalian tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Lepasin saya! Singkirin ular itu! Sampai kapanpun kamu gak akan saya lepasin dari situ. Sampai kamu telak dunia. Gak akan! Saya gak akan ngetalak dia! No! Oke. Kalau itu yang kamu mau, tapi saya kasih kamu dua pilihan. Yang pertama, mau ceraikan dunia. Atau kalau kamu gak mau ceraikan dunia, saya kasih pilihan dua.
Saya kasih rekaman ini ke polisi dan kamu pasti dipenjara atas tuduhan pembunuhan orang tua Daniel dan percobaan pembunuhan Pak Gunawan. Karena jelas di rekaman ini kamu coba ancam Pak Gunawan. Sial! Aku gak punya pilihan lain, sial! Yaudah, oke. Oke. Hah? Eh, budak lo ya! Oke! Saya gak denger, coba. Oke, saya talak. Gue tempeleng juga lo deketan sini. Saya cerain Dania. Don't do this, brother. Hey, come on. Gue digigit nih. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel SCTV. Di video lo. Download aplikasi video sekarang.